And I would also advise them not to escalate the situation, not to introduce any restrictions. We don't see any necessity to escalate the situation and worsen our relations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Declaration of war, deklarasi perang, inilah yang disebut Putin ketika menyatakan bahwa hukuman finansial yang dikenakan pada negaranya, Rusia, oleh Barat dan semua negara yang lain yang bekerja sama dengan Barat ya dalam memberikan sanksi terhadap finansial Rusia sama dengan deklarasi perang ini di saat ketika Rusia sedang melanjutkan serangannya terhadap Ukraina dan ini adalah satu cara bagi Zelensky Presiden Ukraina untuk menarik supaya dia tidak perang sendirian dan melibatkan seluruh Eropa, terlibat di dalam perang inilah yang harus menjadi kalkulasi bersama. Memang, pemirsa, pada awal saja, ketika perang ini dimulai, langsung sanksi diberikan oleh negara-negara Eropa kepada Rusia berkenaan dengan gas, kemudian juga minyak di mana misalnya Nord Stream uh, pipeline pipa gas uh, jalur utara Rusia yang membentang uh, sampai di bawah laut apa uh, Kas, laut hitam sampai ke Jerman itu dibekukan oleh uh, konsuler Jerman Olaf ya dan uh, sanksi minyak juga sama semua uh, pedagang minyak global saat ini menghindari minyak dari Rusia itu. Itu mengapa pemirsa saat ini yang terjadi adalah bahwa ketika pasokan minyak global sangat sedikit dan minyak Rusia yang memasok sekitar 8% dari minyak global itu dihindari oleh pedagang minyak global tak ada orang yang mau mampir di pelabuhan dia dengan tanker minyaknya gitu maka yang terjadi adalah lonjakan harga, ya. Dan saat ini sudah uh, apa, 118 US dolar per barel. Kemungkinan memang kalau sampai 120 sudah terjadi resesi katanya di Amerika itu. Apalagi di negara-negara kecil yang lain. Dan bisa saja itu sampai kepada 150. Ya, uh, prediksi. Uh, semua ahli perminyakan itu bisa mengantarkan perang ini berlarut-larut ya sampai dua bulan saja itu mungkin bisa sampai 150 US dollar per barel ya dan lebih dari itu bank-bank besar yang ada di Rusia sekarang ini juga disanksi dan sanksi ini mulai dirasakan oleh rakyat Rusia bahkan oleh para oligarki ya orang-orang kaya yang bejibun di Rusia ada yang kapalnya, kapal mewahnya ditahan, ada yang di mana uh, kekayaannya di bank-bank Eropa dibekukan, dan lain sebagainya. Dan ini betul-betul uh, merupakan hukuman untuk Rusia. Ya. Dan dikatakan oleh Vladimir Putin, sanksi yang, diken yang dikenakan ini mirip dengan pernyataan perang. Itu dikatakan Putin kepada sekelompok pramugari di dekat Moskow, pada hari Sabtu menurut uh, The Associated Press ya dan ini kalau sudah dianggap perang bagaimana pemirsa ya kan ini kan persoalannya kan begini kalau misalnya barat menargetkan sanksi ini dalam ekonomi dan finansial kemudian eh, apa bahkan sampai Visa Mastercard ya itu semua kena sanksi semua ya eh, apa artinya itu kalau ekonomi Rusia lumpuh kemudian Putin tidak menyerah. Ya betul-betul perang betul gitu loh. Ya, itu kalau doktrinnya Putin yang dikenal dengan kalau Rusia hancur maka Rusia hancur tidak sendirian tapi semuanya akan hancur gitu. Dan saat ini tampak bahwa pembicaraan-pembicaraan tentang uh, apa uh, antara Rusia dengan Ukraina itu tampaknya tidak seperti apa namanya uh, untuk mengarah ke perdamaian sekedar memberikan koridor kemanusiaan dan itu pun ya kemarin hanya berlaku tiga jam setelah itu ada bombar dempen dari uh, Rusia ke wilayah Ukraina sendiri jadi uh, cukup mengerikan situasinya yang uh, terjadi ini terlebih lagi ketika uh, Zelensky presiden Ukraina itu betul betul meminta kepada Barat untuk segera ya memberikan zona larangan terbang dan kalau itu zona larangan terbang itu kelasnya lebih tinggi dari sanksi itu sendiri karena itu berarti harus menyediakan perangkat militer kesiapan NATO terlibat langsung dalam menembak pesawat atau rudal yang ditembakkan oleh Rusia dan itu adalah perang secara terbuka. Nah untungnya memang <tuh> NATO telah menolak permintaan Kiev untuk zona larangan terbang itu ya, dengan alasan bahwa langkah itu akan memprovokasi Rusia untuk mengubarkan perang yang lebih besar yang dapat mengadu Amerika Serikat dan sekutunya melawan negara bersenjata nuklir itu dan itu berarti adalah perang nuklir dan itu sepertinya tidak akan terhindarkan seperti dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, beberapa waktu yang lalu, yang sudah tidak peduli tampaknya dengan uh, ledekan atau apa gitu ya, uh, terhadap Barat itu, memang ini uh, situasinya menjadi semakin rumit, pemirsa, setelah 11 hari uh, pertempuran ini ya, uh, dan uh, apa namanya, dalam sebuah video yang diposting di media sosial ya. Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky itu memang betul-betul mengecam NATO atas keputusan tersebut. Ya ini barangkali ada ada pembicaraan-pembicaraan awal pemirsa ya antara NATO dengan uh, Zelensky ini ya mungkin dalam bahasa yang sangat sederhana karena ini kan memang betul-betul mantan pelawak jadi mungkin nggak tahu apa bagaimana mungkin oh, oke okay, Anda masuk NATO nanti kita uh, bela habis-habisan ya kan. Mungkin seperti itu pembicaraannya. Nah, Zelensky yang mungkin merasa melihat bahwa negara-negara Eropa Barat lebih makmur dengan aliansi dengan NATO atau dengan Uni Eropa, ya lebih makmur dengan itu, maka dia bergerak untuk menuju menjadi bagian dari NATO itu, ya sesuatu yang uh, menurut uh, apa namanya menurut uh, Vladimir Putin itu tidak boleh. Ini sebetulnya pemirsa, logika yang digunakan oleh Vladimir Putin itu sama persis seperti logikanya Amerika zamannya siapa ya? Saya ada presiden Amerika pada zaman itu pada peristiwa yang disebut sebagai eh, apa? Eh, eh, kasus Teluk Babi ya, di mana eh, Kuba itu mau diberi persenjataan eh, nuklir oleh Rusia. Dan itu merubah bagi Amerika Serikat itu dipandang sebagai halaman belakangnya itu, ya. Dan halaman belakang ini Amerika langsung bereaksi keras, ya. Ini halaman belakang kami nggak boleh ada nuklir di sini. Ini dengan Kuba uh, mendapatkan senjata nuklir itu berarti ancaman langsung dengan terhadap Amerika itu. Karena senjata nuklir itu betul-betul, ya kalau sudah meledak. Pasti mematikan gitu, beda dengan senjata konvensional. Itulah eh, apa namanya yang disebut sebagai peristiwa Teluk Babi ya, dan akhirnya memang eh, tidak bisa nggak boleh jalan. Itu nah, logika yang sama ya, logika yang sama itu digunakan Putin ya terhadap Ukraina ya yang akan menjadi anggota NATO. Kalau menjadi anggota NATO itu menjadi tempat pangkalan militer NATO. Kemudian juga mungkin perisai rudal, kemudian juga senjata nuklir, ya. Dan tidak ada kesempatan untuk menangkis serangan itu. Inilah yang tampaknya membuat ya Vladimir Putin itu selalu mengatakan wilayah-wilayah uh, bekas Uni Soviet yang berbahasa Rusia tidak boleh menjadi NATO, tempat pangkalan militer NATO itu. Dan situasinya sekarang ya sudah terlanjur uh, perang seperti ini ya, kemungkinan uh, sanksi yang di, semakin kuat dari Barat, apakah itu berarti menjadi pukulan yang mematikan buat Putin? Saya kira belum tentu juga gitu loh ya, yang menjadi masalah adalah jika Putin merasa bahwa... Hukuman finansial ini adalah uh, mematikan juga, sama seperti mematikannya perang, kemudian dianggap perang oleh Putin. Ya, ini menjadi perang habis-habisan juga. Pada akhirnya, itu yang dipukul bukan hanya Ukraina, tetapi juga semua negara yang terlibat di dalam memberikan sanksi terhadap uh, Ukraina eh, terhadap uh, Rusia itu. Dan apakah seperti ini juga, kemudian Amerika dan NATO? akan terus melanjutnya melanjutkan kebijakan seperti ini karena logika yang sama sebetulnya digunakan juga bahwa Amerika itu kalau terancam itu juga nggak mau juga gitu loh dan itu ada dengan yang disebut sebagai skandal Teluk Babi atau ya itulah eh, Kuba mau diberi persenjataan nuklir oleh Rusia eh, Uni Soviet pada zaman itu dan pada akhirnya eh, itu tidak terjadi ya karena Amerika ngotot tidak boleh halaman belakangnya itu dipasang rudal karena itu adalah ancaman terhadap Amerika dan saat ini situasinya hampir sama dengan yang dialami oleh Rusia tidak boleh negara-negara dari Uni Soviet itu menjadi apa berbatasan langsung dengan Rusia itu sebagai Basis rudal apa nukril dari NATO itu, dan ini perkembangannya akan menjadi menakutkan ya, karena anggapan Putin itu kemudian, kalau dia bisa membuktikan bahwa anggapannya itu benar, maka Putin berani bertindak atas apa yang diyakininya itu, tidak peduli terhadap semua omongan orang lain. Bila itu fake, hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.